Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bang Wase. Kali ini saya akan memenuhi permintaan salah satu yang komen di YouTube, yaitu bagaimana Bang cara mengganti background foto, tapi backgroundnya dari galeri bukan warna saja. Itu di video saya yang cara seleksi rambut seperti ini. Sebelum itu, bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Yuk, kita mulai. Kita langsung ke tutorialnya. Kita buka Photoshop. Bisa memakai Photoshop apa saja. Lalu kita ambil foto yang akan kita edit, kita klik dua kali di layar sini, kemudian kita cari di folder mana foto kita disimpan. Saya ambil ini contohnya ya. Kemudian kita klik open seleksi tool yang di sini, lalu kita seleksi, tinggal menekan saja. Kita bisa tekan Ctrl kemudian tekan plus untuk membesarkan. Kita cari bagian mana yang belum terseleksi. Lalu kita klik polygonal lasso tool. Lalu kita tekan Alt sambil menekan mouse. Untuk mengurangi seleksi, yang kita seleksi hanya yang full saja ya, jadi luar rambut-rambutnya itu tidak bisa diseleksi. Ini kita kurangi. Setelah dianggap cukup, kita Ctrl kemudian tekan min keyboard untuk zoom out. Lalu kita ke refine edge, kita besarkan pointernya, lalu kita gesekkan pada pinggir-pinggir rambut untuk mendapatkan rambut yang belum terseleksi. Dianggap sudah. Kita atur ketebalan dari hasil seleksi tambahan. Intinya kita atur-atur saja sampai menghasilkan yang terbaik. Jikala dirasa cukup, tinggal klik OK. Rambut terseleksi. Lalu kita ambil gambar di mana kita simpan sebagai background. Misal ini kita klik kanan, open with Photoshop. Lalu kita drag, kita seret ke background yang akan kita gunakan, kemudian Ctrl 0. Dan sekarang gambarnya jadi. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini menjadi bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jangan lupa video ini di like, di share, dan apabila masih ada hal-hal yang belum saya sampaikan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dengan demikian, video ini menjadi lebih lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.